seluruh para nabi dan para rasul, ingat, seluruh para nabi dan para rasul tanpa terkecuali, para nabi dan para rasul, dan mereka manusia-manusia terbaik dan manusia-manusia yang paling afdol, manusia-manusia yang paling hebat dalam berdakwah, seluruhnya mengatakan kepada kaumnya, wa ma alaina illal balaghul mubin, tidak ada kewajiban kami kecuali menyampaikan. Itu dia dakwah, hanya menyampaikan. Soal setelah itu orang ikut atau tidak ikut bukan kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah adalah menyuarakan kebenaran dengan akhlakul karimah, menyuarakan yang hak dengan akhlak yang baik, menyatakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil dengan hujah yang jelas dan akhlak yang mulia. Ini kewajiban dakwah, bukan merubah orang agar orang itu keluar daripada kesalahan dan masuk kepada kebenaran. Kalau itu adalah dakwah, pasti para nabi dan para rasul yang pertama kali mengetahui caranya.